Halo guys, ada mobil kecil lagi di sini guys. Hari ini gua mau potong rambut sih rencananya, karena ini udah berondong banget emang. Nanti takutnya disangka maling Hot Wheels kalau lagi hunting. Kayak kemarin ada pencuri Hot Wheels yang tertangkap kamera CCTV. Buat yang belum nonton videonya, linknya ada di atas. Bisa dicek suami istri lagi ya. Padahal sering hunting bareng istri juga, takutnya disangkain pencuri juga. Dan nanti kalau ada minimarket, ya mampir-mampir lah sambil hunting sedikit. Siapa tahu nemu item yang asik-asik. Kabarnya ada Tomica yang masuk ke minimarket sih, antara Alfamart atau Indomaret lah. Nanti kita bisa cek bareng-bareng apakah beneran ada. Yaudah, kita cek aja apakah benar-benar Tomica itu sudah masuk ke gantungan. Ikutin video ini sampai habis. Ini di Indomaret Point. Kita mau beli kopi ya. Rambutnya baru. Bangset gue dong. Rambut gue baru juga. Wah, ini dia Hot Wheels-nya. Kece-kece nih guys Hot Wheels-nya. Ini ada Pontiac Firebird, keren juga nih ya. Warnanya doff gitu ya. Ntar pakai kacamata dulu. Nah ini keren nih guys, American Steel nih. Tuh ada 67 Pontiac Firebird. Ini saya udah punya 64 Ford Galaxy. Aku sedih banget ini sama kondisi. Yang reguler ada apa aja? US card. Ini ada Snap Squad nih guys. Ini yang wave berapa ini ya? Saya nggak ngikutin sih. Wah, ada jahe dan kunyit. Oh, dia ice kayaknya ya. Oke. Satu hot toche, satu kunyit jahe yang ice. Tapi esnya nggak usah banyak-banyak. Seru juga. Pakai bahu. Aduh, lagunya. Ada lagu copyright. Nah ini dia Hot Wheels-nya guys. Ini matchbox-nya banyak tapi nggak ketemu Civic satupun. Nah ini ketemu Volkswagen ini doang nih dari tadi, warna biru. Di bawahnya juga nggak ada apa-apaan. Nah kita geser ke tempat atau spot selanjutnya. Ini juga cuman majoret-majoret lama Porsche 934. Ini ada Citroen. Ini dulu ada warna kuning nih guys, Citroen ini. Nah ini di gantungan yang lain. Ini juga gesernya udah nggak ada. Masih ada Fast and Furious lama guys. Nah ini masih ada Subaru juga ternyata.
Ini bagus sih, cuman kayaknya kok mahal ya. Masih ada Skyline juga. Karena kalau di marketplace lebih murah harganya ya. Jadi kadang lihat premium di gantungan gitu kayaknya nggak menarik, karena harganya lebih murah di all shop. Nah ini ada gantungan nyempil. Semoga ada yang bagus. Masih ada Porsche. Type R-nya udah nggak ada. Di sini juga nggak ada Tomica-nya, guys. Belum lihat. Ini matchbox-nya. Masih belum ada kayaknya Tomica box-nya. Nah, ini di Alfamart yang lain. Ini gantungan Hot Wheels-nya. Banyak fantasi car-nya, guys. Ini yang seri Camo juga masih ada. Jarang restock juga kayaknya di sini. Matchbox-nya juga seragam dari tadi ya. Stoknya itu-itu semua di beberapa minimarket. Ini ada lagi Volkswagen Convertible. Nah, ini dia guys yang kita cari-cari guys, Tomica versi blister. Ini ada truk nih ya. Nah, ini dia kayaknya nih. Yoi guys, ada Nissan GT-R Nismo guys. Ini yang kita cari-cari. Ini sih wajib serok kayaknya ya. Cuman harganya mana nih? Harganya nggak ada. Udah pokoknya serok dulu lah ya. Ini ada Tomica baru. Dia Tomica Box 2020 GT-R Nismo. Tapi harganya kayaknya 60-an ribu ini. Sini nggak ada harganya. Lumayan lah ya. Ini kayaknya dari dulu ya, masih ada. Belum restock banyak. Ini juga belum restock banyak, masih stok lama. Ini lucu juga ya sebenarnya. Warnanya biru 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 girly. Gantungan jatuh. Ini type R-nya juga nggak ada. Coba kita, ini ada Cars tapi nggak ada yang asik juga ya. Yang bagus yang wagon itu kayaknya ya. Nggak ada juga yang di sini. Ini ada Matchbox. Tapi belum update juga kayaknya nih. Hot Wheels-nya penuh banget, tapi item-item fantasi penuh nih gantungannya guys. Tapi nggak ada yang menarik, jadi kita ambil si Tomica-nya aja. Itu udah lama mbak masuknya ke sini mbak. Kenapa? Udah lama. Kayak baru ya itu ya. Iya. Nggak tahu deh. Nggak tahu mbaknya ya. Dan inilah Tomica yang gue temuin hari ini guys. Kemasannya ada kartonnya nih guys. Kartonnya nggak terlalu tebel sih. Tipis. Dan ada plastik mikanya nih. Plastik mikanya cukup tebal. Tapi juga bukan yang tebal-tebal banget. Dan ini ada tulisannya Let's Build Tomica World. Ini ada gambar-gambar mobil, terus gambar apa nih, figur Tomica. Sama ini simbol ban kayaknya nih ya. Dan ini nomor 78 Nissan GT-R Nismo 2020 model. Ini dia. Dan ini belakangnya kosong. Mari kita buka.
seperti ini packagingnya, masih ada plastiknya lagi di belakang. Nah ini masih diplastikin lagi nih guys, masih terbungkus plastik lagi. Dan ini tampak belakangnya, made in Vietnam. Kita buka aja. Nissan GT-R Nismo 2020 model nomor 78. Oke nih guys, masih ada plastiknya lagi. Nah inilah dia guys, warnanya hitam metalik ternyata. Saya pikir doff tadi, ternyata metalik guys. Dan kayak ada klip-klipnya gitu kalau di detailing ya. Kalau diamati secara detail, ada apa namanya, bintik-bintik silver kecil-kecil gitu. Dan ini warnanya hitam metalik. Ada list merahnya di sini. Dan lampunya Mika nih guys. Jadi lampunya bukan tampo atau stiker, tapi Mika. Dan ini ada detail GTR di sini. Dari belakang nih guys, ada logo Nissan di sini. Ada GTR dan ada detail lampu belakang. Masih ada stripping merah di belakang sini ya. Kece abis nih guys. Dan ini wing atau spoilernya terbuat dari plastik. Kacanya sendiri warnanya agak-agak redup hitam gitu ya, jadi nggak bening. Dan ini ada interiornya dalamnya, ada setirnya. Tapi sayangnya pintu dan kapnya tidak bisa dibuka ya guys ya. Tapi ini cukup keren sih. Ini mungkin yang dicari-cari kolektor ya guys ya. Kayaknya akan langka juga nih di gantungan. Karena keren sih. Dan terutama ini karena Nissan ya. Oke guys, cukup puas dengan hunting kali ini karena dapat Nissan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.